dalam kawasan yang lebih terkawal, terutama dari segi aspek keselamatan. Selamat Tahun Baru 2023. Jom sama-sama kita amalkan gaya hidup sihat dan juga selamat. Ashraf Zuhairi, RTM. Tanpa risiko cuaca tidak menentu, pengunjung bebas melakukan aktiviti digemari. Wartawan Ashraf Zuhairi ada laporannya. Dalam melaksanakan aktiviti riadah, faktor keselamatan pasti jadi keutamaan. Justru tidak hairan apabila kawasan riadah di kawasan tertutup sering jadi pilihan.